official solution of your life. Sudah lama kita tidak berjumpa, pada hari ini kita akan bahas tentang kontennya bagaimana men-service Honey Davidson atau OG. Dan kebetulan hari ini kita akan kedatangan tamu dari kota Brebes ya. Saat ini kita berada di tempatnya di Kopi Booster ya. Kopi Booster apa sih ini tempat ini ya? Tempat ini adalah Kopi Booster, kopi tarik pertama di Purwokerto dengan biji kopi signature Tarik Milenya. Ini Bradley yang datang dari Bumi Ayu Raya nih, Om Dimas namanya ya. Om, kita cek dulu ya Om ya. Oke. Okay. Yuk kita lihat yuk. Ternyata 272 ya. Sebelahnya berapa? Sebelahnya juga 280, 200, kelihatan ya 290 ya. Nah. Kita lihat sebelah lagi. Nah, ini akan terhubung dengan cara settingan kita ya. Jadi bagaimana perbedaan dan berubahnya. Nah, sisi knalpotnya kita lihat di sini. Exhaustnya di 182. Nah, bagaimana kisah detailnya nanti dengan motor ini? Keep station. Halo, apa kabar sahabat milenial? Nih, kita kan waktu kemarin udah kedatangannya ini udah kita set temperaturnya ya. Dan sekarang kita akan melakukan setting booster. Tapi sebelum melakukan setting booster, kita akan menghidupkan dulu mesinnya. Lalu kita apa yang kita lakukan adalah kita akan mengejas, membooster dari sisi wiringnya, sehingga akselerasinya menjadi gas spontan, tenaga berlimpah, dan getaran dari handle stringnya ini berkurang ya. Dan kita masih tetap berada di Kopi Booster, karena di depan Kopi Booster ini memang kita akan setiap Sabtu dan Minggu membuka untuk setting booster. Jadi kalau untuk perawatannya kita nanti di hari Senin sampai dengan Jumat. Kalau untuk Sabtu Minggu buat para pecinta Harley Davidson dan para pecinta moge bisa datang ke sini untuk konsultasi atau nongkrong-nongkrong di warung Kopi Booster. Saya persilahkan dan yuk saksikan video kita. Sekarang saya akan tes dulu. Saya menggunakan safety vest dulu ya. Karena ini keras, nanti saat nyeting saya akan menggunakan ini juga. Nah, sekarang kita hidupkan dulu ya. Kita akan terangin satu-satu ya. Ini kita buka, kita akan melihat ini adalah posisi dari namanya throttle body ini. Nah, ini namanya IAC nih. Ini jadi kalau kita udah buka ini ketahuan nih di sini. Nah, injektornya ada di mana itu? Semuanya kelihatan ya. Di depan sini nih. Nah, kita akan lakukan setting, kita akan colokin kabelnya. Nanti setelah itu kita tutup kembali, baru kita akan melihat tegangan dari baru sebelum kita adjust. Sahabat milenial, tadi kita dari sisi sebelah kanan ya, kita akan ke sebelah kiri, kita akan setting kembali ya. Dan nanti tetap sahabat milenial bisa perhatikan dari alat yang kita buat ini ya untuk ngebooster ini. Kalau ini handphone saya hanya sebagai kursor ya. Nah, kita akan cek dulu voltasenya ini udah kita temukan beberapa kabel udah terhubung, tinggal kita konekkan ke alat settingan booster kita. Saya akan menggunakan multi tester dulu. Kita akan melihat tegangan yang hadir berapa dari settingan kita. Perhatikan ya. Kita akan langsungkan ke grounding ya, biar lebih bagus. Oke sahabat milenial, kita akan hidupkan dan kita lanjutkan settingan kita berikutnya.
demikian sahabat Milenia, ini settingan kita ya. Jadi tadi sudah melihat ya, dari getaran, dari suara dentuman, dan dari akselerasi gas ini bunyinya seperti apa, dan kita sekali tarik ini motor ini langsung langsung melesat dan tidak ada jeda, dan automatically getarannya juga ikut berkurang. Kenapa? Karena kalau kita tes dengan air aqua pun pasti akan berbeda dari getarannya. Nah, bagaimana testimoninya? Nanti kita tunggu ridersnya untuk pemilik Harley ini untuk mencoba dan menceritakan kepada sahabat Milenia apa hasil dari sejati booster dengan settingan boosternya. Ya, keep testing, don't go away, only on Solution TV Wheelshield, solution of your life. Halo, apa kabar sahabat Milenia? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas, di basecamp-nya Satu Liga Busur Kemayoran Raya. Saya mau cerita kenapa kemarin saya kan habis ngambil motor ini nih, di Purwokerto, di tempatnya Om Andi, bengkelnya Om Andi itu, di kedai Home Booster. Nah, kebetulan ini kemarin motor ini habis tune-up, habis ganti oli mesin, kran mesin, dan bumeri, dan semuanya lah yang harus diganti. Apa yang diganti? Saya ganti itu biar tambah jos, nyaman untuk touring kemana pun, insya Allah tidak ada kendala. Nah, ini ada factory sama gelap yang habis dioprek-oprek sama Om Andi. Kebetulan juga motor merah ini juga pegangannya Om Andi, ini juga pegangannya Om Andi juga. Dan ada dua lagi motor yang dalam proses oprek-opreknya Om Andi. Kemarin juga ini motor bawahnya juga ini tadi setting booster. Apa itu setting booster itu, sahabat? Itu untuk apa ya? Jadi tenaga yang sudah bertenaga biar tambah bertenaga. Jadi larinya itu ya nanti teman-teman coba sendiri aja lah. Bisa datang ke basecampnya Bumi Raya, apa langsung ke tempatnya Om Andi. Nah, ini aku mau sedikit cerita nih dari hasil dari olinya racikannya Om Andi nih. Oli racikannya Om Andi. Bisa lihat rahasia itu, racikannya. Oh, langsung aja nanti bisa telepon hubungi saya sama Om Andi. Lebih jelas kan Om Andi itu yang punya racikan yang luar biasa lah untuk di motor kali ini. Jadi motor itu tidak terasa apa ya, panas lah. Karena uap panas dari si engine ini enggak terlalu panas banget di kaki. Dan motor itu tenaganya jadi ringan, getarannya pun nggak terlalu, nggak seperti biasanya gitu loh. Kan biasanya getarannya itu nggak, terus akselerasi mesin itu apa ya, stabil gitu loh. Untuk gas-gasannya juga enak, enteng. Terus suaranya juga terlalu, ibaratnya di detik baru itu wah itu nggak terlalu ya, dari hasil getaran itu nggak terlalu rame banget lah. Nggak mau pulang tapi dia maunya kuat, kenceng lah. Terus apa ya? Ya nggak ada kendala sih. Alhamdulillah. Oke aja, nyaman. Mohon maaf ya teman, karena kita berada di pinggir jalan persis, jadi mungkin suara saya agak begitu kurang jelas. Ya, mohon maaf apa adanya, karena bagian kami berada di jalur utama Tegal Purwokerto. Dan cukup sampai di situ aja.
kalau mau reservasi untuk setting booster bisa hubungi saya atau Om Andi. Ada nomornya di deskripsi.